Bintan, salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, tak hanya dikenal dengan keindahan pantainya, tetapi juga memiliki alam yang tak kalah indah dengan daerah lainnya. Ya, kali ini Mahajana bersama komunitas pecinta alam setapak atau biasa disebut Kompas, berkesempatan mengunjungi salah satu lokasi wisata alam di Bintan, yaitu Gunung Lengkuas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam lestari. Lestari. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan fun camp kita di tempatnya di Gunung Lengkuas. Sebelum itu mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Sebelum kita berangkat, mari kita mengingat kode etik kita. Biasa kode etik pencinta alam ketika sedang di apa namanya? Di dalam hutan gitu kan, di alam langsung, yaitu jangan meninggalkan apapun selain jejak. Jangan mengambil apapun selain gambar dan jangan membunuh apapun selain waktu. Demi keselamatan kita, jaga keselamatan diri sendiri dulu. Karena ketika kita menjaga keselamatan diri sendiri, berarti kita menjaga keselamatan tim. Oke? Mari kita, ayo, habis itu kita ngopimpa dulu lah ya. Oke. Salam lestari, lestari! Hai sahabat Mahajana, nah edisi Mahajana kali ini kita akan meliput salah satu komunitas pencinta alam yang ada di Tanjung Pinang. Mau tahu nggak sih kayak gimana keseruannya? Ikutin yuk! Suasana yang sunyi dan jalanan setapak menjadi akses saya dan teman-teman untuk menyusuri hutan di gunung dengan ketinggian sekitar 200 meter dari permukaan laut ini. Ups, untuk mencapai puncak membutuhkan keberanian, tenaga ekstra, dan perhitungan yang cukup matang ya guys. Nah, sahabat Mahajana, kita udah sampai di kawasan hutan lindung Gunung Lengkuas. Nah, bisa dilihat di situ kita udah persiapan pasang tenda, cari kayu bakar, siap-siapin makanan, pas lapar kan capek jalan ke atas, jadi tetap ikutin kita terus ya. Jika pernah atau sering camping, mungkin sudah paham mengenai hal-hal yang perlu disiapkan. Tetapi bagi yang pertama kali camping, ada beberapa persiapan penting yang harus diperhatikan. Memilih lokasi, menyiapkan perlengkapan, cara memasang tenda, dan tak kalah pentingnya pastikan cuaca bersahabat. Nah, sahabat Mahajana perlu tahu nih, camping juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan mental karena akan melatih fisik dan keberanian loh. Oke,
Abang, aku mau tanya dong, kalau apa nih masang-masang kayak gini berapa lama sih itunya prosesnya? Ini palingan sekitar 5 menit aja enggak? 5 menit. Langsung kita paham dengan simpulnya aja. Simpul. Ya. Namanya simpul ya, Bang, kalau ini? Iya, disimpul. Ini namanya apa, Bang? Hamok. Hamok. Iya, atau tempat tidur ayunan gitu. Oh, bawa berapa, Bang, ininya? Susah enggak sih, aku boleh coba kan? Boleh. Mau pasang, mau coba pasang? Iya. Coba gimana? Ini gitu. Gini, Bang. Iya. Bang pegang ini. Terus gimana, Bang? Iya. Ada diikat gitu ya? Ada tekniknya sendiri? Ada, ini kita pakai simpul gitu. Pangkal. Oh, namanya simpul pangkal? Iya. Oh, oke. Okay. Oke. Nah, ini aja. Oh, gitu. Terus? Itu baru diikat mati. Diikat mati. Gini, Bang. Iya, sekali lagi, Kak. Emang ada beberapa simpul, Bang? Ada. Iya. Banyak simpul. Oh, kan? Banyak. Iya. Oh. Simpul pangkal, jangkar. Ini yakin kuat nih, Bang, ikan orang. Kuat. Bye. Kita naikkan. 1, 2, 3. Nah, ini namanya hamok. Maaf, mau boleh, Bang. Nah, ini bisa buat tidur gitu. Jadi kalau ada gunung di sini ya, Bang, tidurnya ya. Nah, gini itu ditutup. Tutup. Udah deh, goyang itu. Oh no. Halo, Kak. Halo, Kak. Kak aja boleh duduk sini kan? Boleh, Kak. Silakan. Mau tanya dengan Kakak siapa? Dengan Kak Hasana. Dengan Kakak Hasana. Kakak lagi ngapain, Kak? Konsumsi. Oh, anak-anak. Jadi Kakak yang masak gitu. Karena kalau enggak ada yang masak kan kelaparan ya. Ini apa Kak yang masak? Kita cuman bakar-bakar sosis aja sih, Kak. Oh, bakar sosis aja boleh ikut ya? Iya, boleh. Aduh. Wah. Banyak sosisnya, guys. Itu ada kerupuk juga, ada ini juga nih. Nah, tuh. Nah, kalau kayak gini ngecamp biasanya memang bawa kompor kayak gini ya, Kak? Bawa. Berapa, Kak, bawa kompornya? Biasanya satu sih, Kak. Satu kompor? Hmm. Nah, kalau untuk yang dimasaknya? Biasanya kalau ngecamp kita nginap, itu kita masak berat juga. Masak nasi. Oh, masak nasi juga. Oh, kalau untuk saat ini sekarang enggak ya? Iya, kan kita cuma... Bentar aja ya? Bentar aja. Piknik, piknik. Piknik, piknik ala piknik. Kakak udah lama gabung di sini, Kak? Baru sih, Kak. Oh, baru juga. Mulai tahun kemarin lah. Oh, oke. Okay. Kak Hasana, ya, Kak. Ini menu favorit biasanya apa, Kak, kalau orang Padang camp, Kak? Biasa yang selalu dibawa itu mie goreng. Mie goreng lah, gak boleh nyebut merek ya. Mana tuh kita dapat sponsor. Ayo, boleh. Iya, biasanya mie ya, Kak? Mie, terus ini ya naga apa tuh jangkut gitu ya, simpel-simpel ya, Kak. Nggak mungkin masak rendang kan di sini kan, susah kalau masak rendang. Oh iya, pernah? Oh, belum. Yang paling susah masakannya apa? Kakak udah berpikir. Masak sayur, bikin sayur. Simpel-simpel tapi mengenyangkan ya. Kayak tumis-tumis, biasa bawa kuali kalau mau tumis-tumis kan, Kak. Oke, nah jadi di sini Kak Hasana itu dia lagi masak-masak untuk ngasih makan semuanya, anggotanya. Karena kalau tidak ada Kak Hasana, semuanya tidak makan, guys. Oke. Muhammad Imam Faizal, selaku pendiri komunitas ini, menjadikan hobinya sebagai salah satu komunitas pencinta alam di Kota Tanjung Pinang. Komunitas ini didirikan sejak tahun 2017 sebagai wadah menyatukan para pencinta alam yang ada di Kota Gurindam ini untuk melakukan kegiatan yang positif. Nah, sahabat Majana, kali ini Eja udah ketemu sama pendirinya komunitas pencinta alam setapak, yaitu Bang Imam Faizal. Halo, Bang Imam. Halo. Nah, di sini Eja mau tanya-tanya, boleh ya, Bang? Boleh. Nah, Bang Imam ini kan selaku pendirinya juga nih, Bang, boleh jelasin nggak sih Kompas itu tuh apa gitu, Bang, maksudnya? Nah, Kompas ini adalah singkatan dari Komunitas Pencinta Alam Setapak. Sebenarnya adalah gitu, Tanjung Pinang. Oh, ya. Okay. Jadi sementara ini kita hanya meliputi di Tanjung Pinang. Dan alhamdulillah, dan salah satunya
dan apa namanya komunitas pencinta alam satu-satunya di Tanjung Pinang. Oh, nah, berarti cuman ini aja? Ya, baru ini aja. Nah, tujuannya sih emang kita pengen ngebangun Tanjung Pinang itu sendiri buat negara juga gitu. Tapi dalam bidang mendalam lagi di alam bebas. Seperti itu. Jadi kita mengedukasi anggota-anggota kita mengenal atau menumbuhkan kecintaan alam pada diri anggota masing-masing. Anggotanya dari Tanjung Pinang sendiri, Bang? Nah, ada dari Tanjung Pinang. Berarti dari luar belum ada ya, baru kali ini gabung yang gabung ya. Sama anak Pinang sendiri. Ya. Gitu ya, Bang. Nah, sejak kapan Abang mendirikan ini? Kenapa sih Abang mau mendirikan pencinta alam ini, Bang? Nah, jadi Kompas ini berdiri ini tanggal 27 Desember tahun 2017. Mm-hmm. 2017. Waktu itu kita masih merintis tuh. Nah, tujuannya karena basic saya ini guru. Oh, guru. Nah, guru waktu itu ngajar, ya kan? Terus saya resahlah dengan kenakalan-kenakalan remaja itu, Kak. Nah, akhirnya saya berinisiatif karena waktu datang ke Pinang ini, karena Pinang ini lagi pembangunan pesat tuh, seperti taman-taman, Taman Batu 10, Taman Laman Bunda tuh. Nah, di situ tuh banyak yang salah gunakan buat pacaran, buat hal yang negatif-negatif lainnya gitu. Nah, karena dulu saya pengalaman waktu di Jogja tuh ya, mereka itu taman itu dibikin-bikin kegiatan-kegiatan komunitas. Akhirnya mereka ngurang-ngurangin pacaran, mereka menjalani pendidikan secara tidak langsung di komunitas itu, Kak. Jadi secara nggak langsung, walaupun bukan di sekolah, di komunitas wawasan mereka lebih terbuka gitu, lebih meluas. Kegiatan Kompas sendiri apa aja, Bang? Tadi sih yang Ejo udah lihat tuh banyak tuh kegiatan yang di luar ini, Bang, apa aja, Bang? Nah, contohnya. Kalau kegiatan kita lihat dari strukturalnya aja. Jadi di Kompas ini ya biasa ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah, dan kita punya dua divisi. Nah, divisi ini yang pertama divisi Gunung Hutan. Nah, ada divisi Gunung Hutan, yang kedua nih divisi Lingkungan Hidup. Nah, kenapa kok ada dua gitu? Nah, karena kita nggak mau ada yang namanya senioritas di sini gitu. Jadi walaupun dia mau di Gunung Hutan, kita semuanya sama. Nah, Gunung Hutan itu syaratnya satu, Kak. Syaratnya dia harus melalui pendidikan dan latihan dasar gitu. Itu memang agak berat karena nggak semua orang mampu buat melaksanakan diksar itu, Kak, diklatsar itu. Nah, sampai saat ini anggotanya udah berapa, Bang, di Kompas? Kurang lebih sebenarnya yang ini ya, yang tercatat itu udah 25 sebenarnya. 25 itu yang ya. Udah ada. Ya. Kita nih kebanyakan dari ini, Kak, dari siswa-siswa pertama kali, karena saya guru tuh, Kak. Nah, awalnya gitu. Cuman kan kita terhalang gini, Kak. Bukan terhalang ya, jadi tantangan kita lah. Jadi anggota tuh setelah dia lulus SMA, dia kuliah tuh ada yang kuliah di Tangerang, di Pulau Jawa, di Sumatera. Nah, gitulah kami susahnya di masalah waktu gitu, Kak. Menurut Bang Imam sebagai pendiri nih, ini kan udah berjalan berarti kurang lebih 5 tahun ya, Bang? Ya. 5 tahunan ya, Bang. Harapan kedepannya buat Abang itu akan menjadi apa Kompasnya, Bang? Ya, harapan kedepannya sih ya kita lebih maju aja lah, Kak. Jadi kita lebih didukung aja. Jadi didukung khususnya di Pinang inilah, bahwasanya ideologi pencinta alam ini mulai tersebar lah di kalangan masyarakat, bahwa kita sadar kita harus jaga alam. Karena apa, Kak? Kita butuh alam, Kak. Alam nggak butuh kita. Iya, betul. Kayak gitu. Kita butuh alam, alam butuh. Jadi otomatis tanggung jawab kita itu kita harus jaga alam. Selain itu, komunitas pencinta alam setapak ini juga melakukan kegiatan pembelajaran, seperti cara menyalakan api dengan bahan yang ada di dalam hutan ini. Jadi dalam buat api ini ada yang harus diperhatikan. Pertama, api ini dia mempunyai 3 unsur. Kalau dari salah satu unsur ini nggak ada, berarti apinya otomatis nggak bisa hidup. Pertama itu unsurnya ada bahan bakar. Bahan bakarnya udah ada yang depan ya. Terus adanya timbul panas. Dan selanjutnya yang ketiga itu udara. Kalau salah satu yang nggak ada dari bahan bakar, udara, dan panas itu berarti api yang nggak bisa hidup.
Nah, caranya kita membuat api di alam itu tanpa menggunakan minyak itu kita perhatikan di sekitar. Juga peka dengan keadaan bagaimana kita mencari daun yang mudah kebakar. Jangan daun yang hidup kita bakar, ya. Itu mustahil sebenarnya. Oke. Nah, setelah dibakar tadi kita menggunakan ranting. Dia dari yang kecil, ranting-ranting kecil, dari yang kecil-kecil dulu, baru yang sedang, habis itu baru yang besar. Nggak bisa langsung yang besar. Kenapa, Bang? Apinya susah hidup nanti. Oh, gitu. Ya, susah dimakan karena yang kecil kan mudah dimakannya gitu. Oke. Okay? Udah. Siap, Pak Guru. Dari kayunya sendiri, Bang, jenisnya sama apa aja atau gimana? Kalau kayu sih menurut saya semua kayu bisa dipakai, yang penting dia mati, Kak. Intinya semuanya barang ya, benda mati? Iya, benda mati. Kalau hidup susah dihidupin nanti. Susah dihidupin, Bang? Kalau kayu hidup gitu susah dihidupin. Gak bisa dia. Iya. Oh gitu. Susah. Abang bilangnya dihidupin lagi. Nope. Kan gimana membangunkan hal yang udah mati dibangunin lagi. Kalau daunnya apa aja yang penting mati ya? Iya, yang penting mati. Kalau kayu juga gitu. Biasanya kalau daun yang mudah kebakar itu daunnya jenis-jenis tumbuhan palem dia. Oh gitu. Ya. Itu mudah kebakar. Kalau kayak gini biasanya nyiapin kayunya sendiri itu pas kita udah sampai ngecamp gitu atau memang sebelumnya udah dipersiapkan semua? Sebenarnya prosedur yang bagusnya itu dari kita tadi nge-track dari awal ya kan, itu kalau bisa dipersiapin aja, disimpan. Cari ranting-ranting, sambil-sambil jalan tadi ya kan. Oh iya iya. Oke, Bang, kalau misalkan keadaan ini kan sekarang nggak hujan nih, Bang. Kalau kayak hujan gitu gimana, Bang? Kalau hujan itu biasanya kita ambil kayu yang ini, besar, kayu mati juga ya. Kalau hujan kan cuma luarnya aja nih basah nih. Jadi kita kerok ada ini enggak? Pisau atau mungkin? Pisau, pakai pisau. Parang-parang. Parang. Oh. Jadi bagian luarnya aja yang basah, dalamnya kering. Kering. Iya, jadi kita kerok nanti pakai parang. Nah, itu nanti yang akan jadi bahan bakar kita pada saat hujan. Gini aja nanti pas hujan ya kan, luarnya aja dibuang. Ya kan? Oh. Dibuang luarnya, dalamnya diambil. Nah. Oh, gitu. Komunitas pencinta alam Setapak memberikan pesan kepada kita semua, khususnya Kota Tanjung Pinang, untuk ikut melestarikan alam di sekitar kita. Air, api, angin, kepatan, udara, tanah. Itu dia edisi Mahajana kali ini. Alam melukis untuk kita, hari demi hari memberikan keindahan yang tak terbatas. Mari pelihara alam agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Tetap saksikan keseruan Mahajana di edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Berdoa dulu ya. Nah, kita sebelum makan. Oke, sebelum makan kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Mari kita makan. Selamat makan. Selamat makan. Ayo kita makan. Wow.